Kalian mau diamond Free Fire gratis? Ikuti saja langkah-langkah ini. Yang pertama, like video ini. Yang kedua, share ke 3 sosial media kalian. Yang ketiga, subscribe dan aktifkan lonceng. Yang keempat, komen ID dan nickname kalian. Untuk info lebih lanjut, silakan cek di deskripsi video ini. Dan jika kalian beruntung, saya akan langsung kirimkan diamond ke akun Free Fire kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di stream yang membahas bocoran-bocoran terbaru seputar game Free Fire. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bocoran dari senjata shotgun, skin shotgun M1887 ya, ataupun sering disebut shotgun puter, dan beberapa bocoran dari skin global terbaru. Kalau di video sebelumnya kan kami menampilkan beberapa updatean yang akan hadir di April, Mei, dan Juni ya, dan itu masih berupa desain awal ataupun berupa gambar-gambar ya. Kalau pada video kali ini kita akan menampilkan sebuah video ya, berupa video yang menampilkan bentuk dari skin shotgun M1887 ataupun shotgun puter dan beberapa skin global terbaru. Dan skin global ini ada banyak ya, ada 5 skin global baru. Oke, kita mulai ke pembahasannya, dan kita mulai dari pembahasan global terbaru ya. Dan di sini ada 5 skin global terbaru, dan ini ada video yang pertama. Dan ini ya untuk global yang pertama, dan global ini berwarna hijau ya, bisa kalian lihat itu keluarnya seperti ini. Ini seperti tameng ya, dan di tengahnya itu ada gambar logo radioaktif. Dan bisa dilihat ya, keluar ini sangat tipis daripada skin keluar lainnya. Dan kemungkinan untuk hadirnya itu skin keluar ini hadir di bulan Maret ini ya, akhir bulan Maret ini kemungkinan skin keluar ini akan hadir. Dan untuk cara mendapatkannya, kemungkinan skin glow ini akan dijual di shop ya, dengan harga antara 100 sampai 200 diamond ya untuk harga glow ini. Tapi itu bisa saja berubah ya, bisa saja ini dijadikan event ataupun sebagainya. Tapi kalau menurut kami sih, glow ini akan dijual di shop dengan harga antara 100 sampai 200 diamond. Dan kita langsung aja ke video selanjutnya. Di sini ada glual lagi ya, dan ini dia, ini ada glual warna merah, dan di tengahnya itu ada gambar tengkorak. Nah, seperti ini untuk tampilan dari glualnya. Di tengahnya itu seperti lava ya, ada gambar tengkorak di tengah dan ada lava-lavanya. Dan begini untuk tampilannya, tampilan keluarnya ada warna merah seperti api dan warna hitam di pinggir ini seperti lava. Dan untuk cara mendapatkannya, kemungkinan ini akan ada event ya, dikarenakan ada panci dan skin AK yang berwarna seperti skin glual ini. Dan kita langsung ke bocoran berikutnya, di glual lagi, tapi glual ini berwarna hijau ya. Dan ini dia untuk glualnya, ini glual warna hijau kedua ya yang ada di Free Fire. Dan begini untuk tampilannya ya, di tengahnya itu ada karakter yang memakai kostum dino ya, dan di tengahnya itu ada tulisan hit and melee, dan dia mengucapkan H. Dan kemungkinan untuk skin glual warna hijau ini didapatkan dari event ya, event dino lagi, karena kan untuk update selanjutnya itu akan ada kostum dino terbaru ya, dan kemungkinan skin glual warna hijau ini akan ikut di event tersebut. Dan kita langsung saja ke bocoran selanjutnya.
Ini ada skin glue lagi, dan ini dia untuk skin glue berikutnya. Skin glue ini berwarna hijau kebiru-biruan ya, atau hijau marun atau biru marun ini. Atau jika kalian tahu warnanya ini warna apa, silakan tulis di bawah ya. Dan bisa dilihat untuk di tengahnya itu ada gambar naga ya, seperti hadiah dari pre-order sebelumnya. Tapi ini lebih menarik ya, warnanya itu warna ini. Dan kemungkinan untuk cara mendapatkannya itu, ini hadir di event ya, entah itu hadiah pre-order ataupun semacamnya. Tapi bisa juga dijual di shop ya. Dan kita langsung ke bocoran glue berikutnya. Dan ini glue-nya, dan glue ini warna putih ya. Dari tengahnya itu ada gambar seperti samurai menggunakan kedua pedang. Di tengahnya itu ada gambar samurai menggunakan kedua pedang, dan ada warna merah bulat ya di tengahnya itu. Dan kemudian untuk skin glue ini tema elite pass ya, yaitu tema elite pass assassin ataupun pembunuh. Dan untuk cara mendapatkannya, ini bisa saja dijadikan hadiah pre-order elite pass Mei ya. Jadi bisa saja dijadikan hadiah pre-order elite pass Mei. Kan tema elite pass Mei yaitu tema assassin. Jadi ini cocok untuk hadiah pre-ordernya. Dan itu tadi untuk pembahasan dari skin glue baru ya. Jadi kalau di total itu ada 5 skin glue terbaru ya. Ada 2 warna hijau, 1 warna biru, dan 1 warna merah dan putih ya. Dan mana menurut kalian glue yang paling bagus untuk skin glue terbaru ini? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Dan kita langsung saja ke pembahasan berikutnya. Di sini ada skin shotgun M1887 terbaru ya. Dan ini skin shotgun M1887 yang pertama. Dan ini untuk skinnya. Nah, ini dia untuk skin shotgun M1887 dan yang pertama. Dan untuk atributnya itu masih belum ada ya. Tapi di situ ditulis damage, rate of fire, dan jaraknya. Kemungkinan ini bisa saja damage-nya ditambah, rate of fire-nya ditambah, dan jaraknya dikurangi. Jadi gimana menurut kalian untuk skin shotgun M1887 ini? Dan skin shotgun M1887 ini ada efeknya ya. Bisa kalian lihat untuk efeknya itu. Walaupun efek itu cuma ada di pucuknya itu ya, berbentuk bulat. Tapi untuk skin shotgun M1887 ini cukup bagus ya, dikarenakan ini shotgun M1887 pertama ya. Dan untuk atributnya itu kemungkinan damage ditambah, rate of fire ditambah, dan jaraknya dikurang ya, dikarenakan di situ ada gambarannya damage-nya dan rate of fire dan jarak. Kalau biasanya kan yang atas itu ditambah dan yang bawah itu dikurangi ya. Dan untuk skin shotgun M1887 ini pasti hadir ya, dikarenakan ini sudah resmi ya. Jadi gimana menurut kalian untuk skin shotgun M1887 ini, apakah bagus atau tidak? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Dan untuk bonus, kita akan memberi bocoran selanjutnya. Di sini ada bocoran dari parang ya. Ini ada videonya. Dan ini dia untuk tampilan parangnya ya. Bisa kalian lihat untuk perbedaannya itu, tradingnya itu ya. Dan ada corak di parangnya itu. Bisa kalian lihat ya. Dan di berikutnya itu ada skin ini ya, skin rainbow. Ini juga diberi skin baru ya. Dan untuk skinnya seperti itu ya. Dan untuk selanjutnya ini ada skin panci ya, dan juga skin panci ini ada skin terbarunya. Dan juga yang terakhir itu ada skin Gatling Gun ya. Nah, ini dia untuk skin Gatling Gun-nya. Dan kemungkinan untuk skin-skin ini adalah skin tematik ya, ataupun skin tema
tema yang kemungkinan akan dijadikan sebuah event, entah event Elite Pass ataupun sebagainya. Kalau kemungkinan sih ini event Elite Pass bulan Mei ya. Dan itu saja untuk pembahasan kali ini, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.